Beberapa minggu setelah Indonesia menyelesaikan perjalanannya di ASEAN Football Federation AFF, muncul kabar mengejutkan yang mendapat perhatian dari seluruh dunia sepak bola. Sebuah surat resmi dari Presiden AFF dikirim kepada PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Menyampaikan keinginan untuk melihat Indonesia kembali bergabung dalam AFF, meskipun identitas Presiden AFF tidak diungkapkan dalam surat tersebut, isinya menyiratkan keinginan yang kuat untuk membangun kolaborasi yang lebih erat di antara negara-negara anggota AFF. Dengan lugas, surat tersebut menyoroti prestasi Indonesia dalam turnamen terbaru dan menggarisbawahi kontribusi positif yang telah dibawa oleh tim nasional Indonesia. Surat tersebut juga menekankan nilai-nilai persatuan dan kerjasama yang dijunjung tinggi oleh AFF. Kami percaya bahwa keikutsertaan Indonesia dalam keluarga AFF akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sepak bola di kawasan ini. Keberhasilan yang diraih oleh tim nasional Indonesia di turnamen terakhir menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam kancah sepak bola regional. Demikian isi surat tersebut. Meski demikian, hingga saat ini PSSI belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan dari Presiden AFF tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini perlu dipertimbangkan secara matang. Mengingat dampak dan implikasi yang mungkin timbul dari kembali bergabung dengan AFF, sejumlah tokoh sepak bola Indonesia memberikan tanggapannya terkait isu ini. Beberapa mendukung keputusan untuk bergabung kembali, menilai bahwa hal itu dapat membuka peluang angka lebih luas bagi perkembangan sepak bola Indonesia, namun ada juga yang skeptis dan berpendapat bahwa ada perluasan liga dan investasi dalam pengembangan pemain lokal yang seharusnya menjadi prioritas. Sementara itu, para penggemar sepak bola Indonesia menantikan keputusan resmi dari PSSI. Berbagai spekulasi dan harapan bermunculan di media sosial, menciptakan antusiasme yang tinggi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Walaupun masih terdapat ketidakpastian, hal yang pasti adalah bahwa permintaan dari Presiden AFF ini telah menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola regional. Bagaimana PSSI akan merespons permintaan tersebut, dan bagaimana nasib tim nasional Indonesia ke depannya? Semuanya masih menjadi misteri yang akan segera terungkap. Indonesia dan para penggemar sepak bola di seluruh negeri menanti keputusan yang akan membawa dampak besar terhadap arah sepak bola tanah air. Bagaimana menurut kalian? We'll be right back.